Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Menurutku. Ya, menurutku ini. Jadi uang itu karo Gusti Allah diwai waktu podo itu podo presiden tentara polisi kiai ulama habib kepala desa wis pokoknya pada sedina songi waktu nih 24 jam lewat pada tuh. Nah tadi tinggal bagaimana awak dhewe iki mengisi waktu mau nggak apa ae. Nah sing cah nom-nom iki gawe ngegawe mau ya kono. Sak suruh mau kono. Mangan. Mau nek mangan krim. Mangan krim turu. Tari turu, tangi turu ngegawe mana. Wis sak suruh mau. Tapi ya eling. Kula apa we ngegawe mungkin sedih no. Pengen-pengen ini lho apa wow. Mau dia dipikir. Terus sing senengane dolane wis kono kluyuran nang opang opo opang opo wis kuwi wektu-wektu mau jatah-jatah mau mbok ge opo ya sak sirmu nang yo aja lali wi dhewe men iki ditage tetek kono iki yo opo wektu mben wae wektu sedina 4 lekor jam lek mbok yo opo ae. Nah, gue dueling ngeleweng. Soalnya gue apa sih ngawak dua gue lakon ini. Gue bakal gue dua jalu ini. Pertanggung jawaban. Nah, makanya gue menurut gue ayo. Waktu 24 jam ya gue dua tawa-tawa sih ngapain. Wah gue sholat ya sholat. Gue duluan itu duluan. Wah, HP kan masalah apa-apa. Facebookan kan apa-apa. Nah, saya gue zaman ini zaman medsos, media sosial tadi ya. Nah, jadi uang-uang gue zaman wis era milenial apa-apa. Nah, apa-apa Facebookan kan apa-apa. Instagram kan apa-apa. YouTube kan apa-apa. Twitteran ora apa-apa. TikTokan ora apa-apa. Menurutku lho ya. Neng, wae salat yo salat. Oh, wong salat wektu yo pancet. Eleng, bakal ora dhewe iki sok ben. Dhewe jalu pertanggung jawaban. Nah, salah waktu. No, ya. Menurutku cocok ya kuno ra cocoknya ra popo ya menurutku waktu itu penting gitu penting orang sering bisa ngatur waktu sering apa ya oleh beda no guys mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.